Untuk mengamankan perayaan Paskah, ratusan personil kepolisian diterjunkan di sejumlah gereja di Kota Semarang guna peningkatan keamanan agar aparat kepolisian tidak lagi kecolongan seperti pengeboman gereja katedral di Makassar. Pengetatan keamanan ini juga untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan perayaan Jumat Agung untuk memperingati wafatnya Isa Almasih. Kabak Ops Polrestabes Semarang AKBP Reki mengatakan pengetatan pengamanan dilakukan polisi di gereja-gereja besar yang menampung jumlah jemaat yang banyak. Personil pengamanan yang diterjunkan ada sebanyak 773 dari tim gabungan TNI Polri. Personil kepolisian juga akan berpatroli keliling mengamankan gereja yang telah dibagi menjadi 3 zona. Kita fokus ada 22 gereja besar. 22 gereja besar ini yang umatnya lebih dari 1000. Dengan beberapa kali jadwal misa, di gereja-gereja tersebut nanti akan kita laksanakan sterilisasi. Sterilisasi, kemudian 11 gereja kita laksanakan pengamanan 1x24 jam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.